Nikola saat ini Maudie tengah bersedih karena Ken kembali lagi ke hutan untuk mencari Papa Arga karena benar-benar yakin bahwa Papa Arga belum meninggal. Tante Emily dan juga Arman malah menyuruh dan juga memaksa Maudie untuk agar Ken tidak bertemu dengan Oma Risma karena bisa saja membuat kondisi Oma Risma menjadi semakin buruk. Nah guys, Maudie benar-benar sedih ya guys karena Ken telah dituduh oleh Arman dan juga Tante Emily yang telah menyebabkan Oma Risma sakit. Kira-kira apa ya guys yang akan dilakukan oleh Maudie untuk tetap membela Ken bersama dengan Papa Wilan untuk membela Ken?